أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد الفاضل yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, pimpinan masjid, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur tuan-tuan pada malam ni dapat kita berhimpun untuk kita menyambung lagi pengajian kuliah tafsir kita. Yang mana tuan-tuan, minggu lepas kita telah pun berjaya membaca tafsir ayat-ayat Allah daripada surah As-Saffat bermula ayat yang ke-149 sehingga ayat yang ke-160. Ini bermakna pada malam ni kita akan mula tafsir kita surah As-Saffat dengan ayat yang ke-161. Cuma tuan-tuan, sebagai peringatan, dalam kuliah yang lalu kita telah pun pertegaskan bahawa kita telah pun berada di penghujung surah As-Saffat. Setelah mana di pertengahan Saffat ini, Allah Azza wa Jal telah pun menceritakan kepada kita banyak kisah para nabi yang terdahulu sebagai satu galakan kepada Nabi Muhammad di saat Nabi berhadapan dengan penolakan. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak berseorangan. Bukan Nabi Muhammad orang pertama yang berhadapan dengan penolakan daripada sanak saudara dan masyarakat yang terdekat. Tapi Nabi-Nabi terdahulu, penolakan yang dialami oleh mereka lebih dahsyat. Ada di antara mereka yang digergaji terbelah dua. Maka dengan sebab itu, Allah menamatkan pengkisahan Nabi-Nabi terdahulu itu dengan memberikan kepada kita kesimpulan yang cukup cantik. Yang mana malam ni kita akan sambung sekali lagi. Amat rugilah kepada orang-orang musyrikin Mekah, yang mana berterusan mereka itu menolak akan seruan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mungkin pada awal kita mentafsirkan surah As-Saffat ini, kita ada sebut bahawa surah As-Saffat ini dia punya latar penurunannya dia berlaku lebih kurang tahun keempat dan tahun kelima kenabian. Saya ulang balik, tahun keempat, tahun kelima kenabian. Maksud kata sebelum tu tahun tu tak dihitung lagi. Kalau dalam kalender Masihi ni dia ada sebut sebelum Masihi, tapi dalam kalender Hijrah ni dia tak disebut sangat sebelum Hijrah tu, pasal satu Hijrah tu bermula dihitung saat Nabi berhijrah ke Madinah. Hak yang sebelum Hijrah tu kita tak sebut lagi, tak sebut sangat. Yang mana Nabi Muhammad duduk kurang lebih 12 tahun 13 tahun dekat Mekah itu tak dikira sangat. Jadi untuk kita melihat konteks penurunan wahyu ni, bagaimana latar belakang penceritaannya, wahyu-wahyu kita nak baca pada malam ni latar belakangnya tahun keempat, tahun kelima lah. Yang ni hanya beberapa tahun, 2-3 tahun lepas Nabi Muhammad itu mula berdakwah secara terbuka. Mak kata penentangan yang dialami oleh Nabi Muhammad ni terlalu dahsyat. Wahyu yang turun pun kebanyakannya menyeru kepada apa? Menyeru kepada agama Tauhid. Menyeru supaya manusia itu membetulkan balik sudut pandang mereka terhadap kaedah beragama dan rasa bertuhan. Yang mana sebelum itu bila nak bertuhan tu mereka duk main rasa-rasa je. Kita rasa Tuhan ni Tuhan yang maha agung, maka nak melihat keagungan Tuhan tu disamakan dengan keagungan manusia. Manusia ni kalau dia nak agung, maksud agung ni bukannya individu agung tu, nak jadi hebat kan, nak jadi hebat dia kena ada apa? Dia kena ada banyak, contohnya apa? Banyak pembantu. Ini kita nak ulang balik supaya kita faham konteks ayat yang kita nak baca pada malam ni. Apa lagi sudut pandang kehebatan manusia di mata manusia itu sendiri?
antaranya mempunyai keluarga yang ramai, berkahwin. Kalau berkahwin seorang tu alhamdulillah, tapi kalau berkahwin lebih bersorang, itu luar biasa. Okay. Jadi inilah dia tuan-tuan, di antara cara musyrikin Mekah melihat keagungan Tuhan. Dia samakan nak mengagungkan Tuhan tu dengan apabila mereka mengagungkan manusia yang lain. Maka dengan sebab itu berlakunya syirik yang amat sukar untuk dibendung pada zaman itu, sehinggalah kepada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu apabila Nabi Muhammad berhadapan dengan penentangan demi penentangan, dan Nabi juga telah pun diajar bagaimanakah untuk berdialog dengan mereka, yang mana dalam ayat pengajian kita sebelum ni Allah memfokuskan berkaitan dengan satu isu, iaitu mereka bersungguh-sungguh, yakni musyrikin Mekah ni bersungguh-sungguh menyatakan bahawa Tuhan itu dia ada anak. Kemudian tambah pula anak tu anak jenis apa? Jantina apa? Perempuan. Dia ambil yang perempuan tu. Sedangkan perempuan, anak perempuan dalam konteks zaman itu adalah satu benda yang memalukan. Hak yang lelaki dia ambil, hak yang perempuan tu dia nisbahkan kepada Tuhan. Tak cukup dengan itu, mereka juga menyatakan yang Tuhan itu berkahwin dengan jin. Jin tu pula jin yang cantik. Maka melahirkan malaikat yang cantik. Jadi ini di antara masalah tuan-tuan, kalau kita ni nak kenal Tuhan dengan main rasa-rasa je. Dia jadi dok kona sana sini. Yang penting kita rasa Tuhan tu hebat. Tuhan tu dapat digambarkan. Ditambah pula sebab gelojoh manusia yang kita sebut minggu lepas. Gelojoh manusia tu, gelojoh dari sudut apa? Gelojoh dari sudut kita ni, kalau kita nak bertuhan, kalau boleh kita nak nampak Tuhan tu depan kita. Gelojoh. Kalau nak dapat reward, nak dapat pahala, kalau boleh biar nampak di dunia dan juga nampak di hadapan mata kita. Maka dengan sebab gelojoh tu, akhirnya manusia pun dia pun percayalah kepada agama yang menyembah berhala. Dibuatlah tepung, dibentuk tepung untuk menyembah, untuk dijadikan sebagai berhala dan seumpamanya. Kurma-kurma disusun supaya menyamai dengan patung, lalu dianggap itu semua sebagai Tuhan. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, di saat golongan musyrikin Mekah ini, mereka ini berterusan menolak ajakan Nabi supaya percaya Tuhan itu Maha Esa dan mereka ini menyembah berhala, maka Allah mulakan dengan ayat yang ke-161 ini sebagai nak memberikan kecaman kepada mereka. Allah berfirman, fa innakum wa ma ta'budun, maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu. Allah beritahu, Allah nak menegaskan kepada musyrikin Mekah yang menolak seruan tauhid Nabi ini, sesungguhnya engkau wahai musyrikin Mekah dan apa-apa saja yang kamu sembah itu, yang sembah itu dalam konteks zaman dulu adalah berhala. Maknanya kata wahyu ni dia punya aplikasinya, dia tidak terhenti pada zaman itu. Pada zaman sekarang, apa-apa sajalah yang manusia rasakan lebih hebat daripada syariat Tuhan. Allah menyatakan apa? Apa-apa saja yang kamu rasa, yang kamu nak sembah itu, ma antum alaihi bifatinin, sekali-kali tidaklah dapat kamu terhadapnya akan menyesatkan orang lain. Kamu rasa syok sendiri yang kononnya kamu ni hebat dan kamu boleh meluaskan akan da'yah kamu, menambah lagi follower kamu, menambah lagi mad'u kamu. Tapi hakikatnya Allah bagi tahu, kamu sebenarnya tak ada kekuatan pun. Walaupun kamu menyatakan ini agama nenek moyang kami, ini agama yang kami warisi turun-temurun, dan kami merasakan, kami yakin bahawa kami boleh untuk mewariskan kepercayaan ini kepada keturunan kami, Allah bagi tahu, Allah menempelak kepada mereka, engkau rasa kau hebat, engkau rasa kau kuat, engkau rasa follower engkau semakin berkembang, tapi hakikatnya Allah bagi tahu, ma antum alaihi bifatinin, sesekali tidaklah dapat kamu terhadapnya akan menyesatkan orang, illa man huwa sadil jahim, kecuali apa? Kecuali orang yang akan masuk neraka yang sifatnya menyala-nyala jua, menyala-nyala apinya. Maka tuan-tuan, kita tengok apa yang Abu Hamka tafsirkan. Tiga ayat ini, ayat 161 sampai ayat 163 ni, tuan-tuan elok notakan. Ini adalah kata-kata Allah kepada musyrikin Mekah. Ini kecaman Tuhan kepada musyrikin Mekah. Pasal bermula ayat 164 tu, dia kata-kata orang lain pula tu. Okay? Allah menyatakan, Abu Hamka ketika mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Kemudian dari itu, diperingatkanlah oleh Tuhan mereka kepada musyrikin Mekah
Mak kata ayat ini sebenarnya sebab nuzulnya ditujukan kepada musyrikin Mekah. Dalam tiga ayat itu Abu Yahya menyatakan bahawa maksud ketiga ayat ini ialah memberikan penjelasan kepada kaum musyrikin itu bahawa usaha mereka hendak menarik orang lain supaya suka pula memuja dan menyembah kepada berhala-berhala itu tidaklah akan berhasil. Usaha demikian hanyalah semata-mata membawa orang mundur ke belakang dan bukannya maju untuk berfikir ke hadapan. Masakan berhala yang diperbuat dengan tangan sendiri, antara material yang dibuat tuan-tuan berhala ni macam saya sebut tadi, antaranya mereka membuat berhala ini dengan apa? Dengan kurma, dengan makanan. Mereka juga membuat berhala dengan tepung. Mereka undi dan mereka buat patung, patung berhala. Lalu mereka sembah. Mereka sembah, mereka buat dengan tangan mereka sendiri, mereka perbesarkan, mereka tuahkan, yakni menyatakan bahawa kalau kita buat sesuatu kepada patung tu akan bagi tuah. Ini masalah tuan-tuan. Ini cara zaman dulu. Zaman sekarang ni berlaku tak? Zaman sekarang berlaku juga. Kadang-kadang kita percaya bahawa ada benda. Benda ni kalau kita simpan, tak kira lah simpan kat mana. Simpan kat poket. Lagi simpan kat mana? Simpan dekat beg. Simpan dekat almari. Kita menyatakan dengan sebab simpan tu, maka ada manfaatnya. Contohnya pencuri perompak tak masuk. Contohnya kita tak boleh ditumbangkan. Benda ni semakin banyak tuan-tuan, semakin banyak berleluasa. Zaman sekarang ni, benda-benda macam ni, saya tak naklah promosi. Tapi kalau tuan-tuan tengok kat Shopee, dekat Lazada. Kat Shopee, kat Lazada. Ramai dah orang jual benda-benda macam ni. Bukan sembah, bukan jual patung berhala tu, tidak. Tapi mereka jual benda yang mereka ambil sendiri. Ambil sendiri. Dan mereka anggap dengan ada benda tu, seperti mana Abu Yahya bagi tahu, akan membawa tuah. Disebut dituahkan. Dituahkan. Okay. Lainlah kalau benda tu memang terbukti secara secara fakta, secara sains. Contohnya apa? Contohnya kalau kita beli minyak wangi. Kita beli minyak wangi, maka orang yang berada di sekitar kita akan bau wangi kita. Akan senang dengan kita. Itu memang fakta terbukti. Apa lagi? Kalau kita contohnya berpakaian dengan warna yang tertentu, contohnya warna gelap kan. Warna gelap ni dikatakan boleh menguruskan. Bukan dia bukan boleh kurus ke, tidak, tapi nampak kurus. Itu memang terbukti. Bukan kita nak bagi tahu bahawa yang pakai color gelap ni dia ada kuasa magic untuk menguruskan, mengkuruskan seorang, tidak. Tapi itu memang terbukti, orang kata persepsi mata manusia kan memang begitu. Okey. Ini orang duk pesan kat saya lah, ustaz pakailah baju gelap sikit, dia kata. Ha, tak apa, saya ulas lah. Terima kasih lah di atas nasihat tersebut. Okay. Maka Abu Yahya kata lagi, dikatakan bahawa dia adalah yang maha kuasa dan maha besar, sehingga manusia yang membuatnya yang mesti menyembah kepada barang buatan tangannya itu. Susah tuan-tuan kita nak terima akal bagaimana kita membuat sesuatu kemudian kita memberikan satu kesan yang lebih hebat kepada benda yang kita buat itu melebihi daripada kita sendiri. Yang akan suka menuruti ajaran ini adalah orang yang telah tentu akan menjadi isi neraka juga, sehingga dia sengsara dalam nyala api neraka itu. Adapun orang yang berakal, cerdas, berfikiran teratur, maka tidaklah akan mahu menurutinya. Tuan-tuan, maka dengan sebab itu Allah Azza wa Jal dalam nak memberikan kesimpulan hujung As-Saffat ini, Allah menegaskan bahawa kamu semua ni, wahai musyrikin Mekah, kamu sangka kamu kuat, kamu sangka kamu ni ada daya penarik yang hebat, tapi hakikatnya kalau ada pun orang yang ikut kamu, mereka terdiri daripada siapa? Mereka terdiri daripada orang-orang yang sengkat pemikiran, yang tak cerdik. Walaupun mereka menuduh kononnya pengikut-pengikut awal Nabi Muhammad disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun ni sebagai golongan kelas bawahan. Skrip ni tuan-tuan sama je. Skrip ini, skrip yang samalah berlaku semasa zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh ni nabi yang pertama sekali berhadapan dengan manusia yang syirikkan Tuhan. Allah berfirman dalam surah Hud, berfirman dalam surah Nuh, menceritakan penentang-penentang Nabi Nuh ni. Allah sifatkan penentang utama mereka ni siapa? Golongan Al-Malak. Golongan Al-Malak. Al-Malak ni
Al-Malak ni sebagian orang mungkin ingat ejaannya Mim Lam Kaf. Mim Lam Kaf. Malak itu malak. Tapi dalam Al-Quran dia tak sebut malak. Dia sebut malak. Mim Lam Alif Hamzah atas. Malak. Ini bukan cerita nama stadium dekat nama stadium dekat mana? Dekat Perak tu kan? Yang dia tukar nama. Dah dekat-dekat dengan malak-malak tu kan? Nama-nama dia apa lupa lah. Arif apa dah nama dia. Kesian. Itulah tak nak sebut dah. Tapi kesian dah. Tak patut tuan-tuan. Dapat kuasa, letak nama sendiri dekat harta awam yang tak baik. Jadi nak ceritanya, Allah bagi tahu pattern penentang Nabi ni, dia sama je. Yang akan menolaknya, pertama daripada golongan Al-Malak. Golongan Al-Malak ni siapa tuan-tuan? Golongan Al-Malak ni kalau ahli politik dia tahulah. Al-Malak ni dalam konteks zaman sekarang ni kita faham sebagai orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Maksud kata, kalau kita nak target, nak menang kat satu kawasan, kita target siapa dulu? Target orang yang ada pengaruh dulu. Orang yang ada pengaruh. Malak ni dalam bahasa Arab, dia membawa maksud memenuhi. Macam ni. Macam kalau saya nak sebut, saya nak kalau cawan ni kosong, saya nak memasukkan air dalam, memenuhkan cawan ini dengan air. Itu maksud malak'ah. Kita nak memasuk, nak memenuhkan. Mak kata, golongan Al-Malak ni ialah satu golongan yang mana mereka ini boleh memasukkan unsur-unsur pemikiran kepada orang lain. Ataupun dalam bahasa budak-budak baru nak up zaman sekarang ni, budak-budak muda sekarang ni, dia panggil golongan apa? Golongan influencer. Influencer. Golongan yang maksudnya kalau dia cakap sikit, cakap satu perkataan tu, dia punya like, dia punya share, dia punya tu beribu-ribu, juta-juta. Orang macam ni ada tuan-tuan. Kadang-kadang mereka ni jenis nerd, bukan jenis nerd apa, jenis yang suka duduk sorang-sorang. Dipanggil golongan apa? Golongan introvert. Ada di antara mereka introvert. Mereka kata dalam alam realiti mereka bukan suka sangat bercampur dengan orang lain ni. Tapi dekat social media, dia ambil kamera ni, dia cakap sorang-sorang. Apa saja dia cakap, orang like berjuta-juta. Ramai golongan macam ni tuan-tuan. Ini golongan Al-Malak lah. Ini termasuk contoh golongan Al-Malak zaman sekarang ni. Okay. Kalau nak tumbang ke, nak memenang ke, target target golongan Al-Malak ni. Itu yang dibuat oleh penentang-penentang golongan musyrik yang pertama zaman Nabi Nuh lagi. Golongan Al-Malak ni kata apa? Golongan Al-Malak ni dia bagi tahu, tidaklah aku melihat pengikut-pengikut engkau wahai Nabi Nuh melainkan orang-orang yang araziluna. Araziluna ni kelas bawahan. Kelas bawahan. Kemudian dia juga memandang rendah kepada Nabi Nuh, menyatakan Nabi Muhammad ni, kami lihat kau wahai Nabi Nuh sama je macam kami, bukan golongan malaikat pun. Jadi tuan-tuan, skrip yang sama dah tuan-tuan diguna pakai oleh musyrikin Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh as-sabiqunal awwalun ni sebagai orang yang tak cerdik. Tetapi dalam ayat ini Allah nak menegaskan bahawa sebenarnya yang tak cerdik siapa? Yang tak cerdik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Kerana mereka ni berfikiran sempit, mereka tak nampak ke acuan tangan mereka tu tiba-tiba mereka jadikan Tuhan. Sebenarnya mereka itu lebih tidak cerdik berbanding dengan orang-orang awal yang memeluk agama Islam. Pasal tu tuan-tuan, Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad ni nak merajuk lah, kalau Nabi Muhammad nak merajuk bakhiun nafsak, boleh je Nabi Muhammad nak merajuk ni. Tapi Nabi Muhammad dia fikir panjang. Di saat Abu Sufyan menentang Nabi Muhammad di Mekah, bukan sahaja kat Mekah je Abu Sufyan menolak Nabi Muhammad ni, sampai dekat Madinah pun Abu Sufyan masih lagi bermusuh dengan Nabi. Hak yang memimpin perang Badar, hak memimpin perang Uhud, Abu Sufyan, musyrik Mekah lah. Hak yang mengepung Madinah selama lebih daripada 40 hari dalam peperangan apa, Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Bahasa hadis diguna peperangan Khandaq, bahasa Quran diguna peperangan Ahzab. Yang memimpinnya siapa? Abu Sufyan. Mak kata Nabi Muhammad boleh je merajuk Abu Sufyan, tapi Nabi Muhammad sabar, penyabar. Kata dia tetap berusaha supaya akhirnya dia dapat kembali semula ke Mekah dan mengislamkan orang-orang yang dahulunya bermusuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu luar biasa tuan-tuan. Kalau kita betul-betul hayati sirah Nabi Muhammad ini, luar biasa. Pasal apa? Pasal yang mendidik Nabi Muhammad jadi seorang insan yang mempunyai jati diri yang kuat adalah Allah sendiri. Dengan kata-kata macam ni lah. Kita baca ni mungkin
Tak ada apa-apa. Kita baca mungkin tak ada apa-apa. Tapi bagi Nabi Muhammad, tiga ni, tiga ayat ni, sebagai satu tasliyah, sebagai satu motivasi. Isunya macam mana kita nak memahami benda ni sebagai satu penguat semangat kita apabila kita ni berhadapan dengan rejection, apabila kita mengajak orang berbuat kebaikan. Baik tuan-tuan, jadi ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ini adalah kata-kata Allah kepada golongan musyrikin Mekah yang bersifat kecaman. Bermula dengan ayat yang ke-164, ayat yang keempat kita nak baca malam ni, ayat 164. Bermula 164 ini, ini adalah merupakan kata-kata malaikat pula yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Ini firman Allah jugalah, tapi merujuk kepada kata-kata malaikat. Kenapa tiba-tiba ada pula malaikat dirakamkan kata-kata mereka di sini? Dia kembali kepada apa yang Allah sebut dalam pengajian kita sebelum daripada ini, yang kita baca sebelum daripada ini, iaitu golongan musyrikin Mekah ni dengan malaikat. Mereka kata apa dengan malaikat ni? Mereka kata malaikat ni siapa? Dengan Allah hubungannya adalah anak, anak perempuan. Isterinya adalah jin yang cantik. Jin yang cantik yang comel. Anaknya adalah malaikat. Malaikat tu pula perempuan. Saya ulang balik, perempuan ni dari sudut hierarki sosial musyrikin Mekah zaman tu adalah kelas yang yang rendah. Mak kata orang-orang Arab musyrikin Mekah ni, orang Arab jahiliah ni, bila tahu mereka ni dapat anak, anak perempuan, muka mereka ni jadi gelap. Jadi gelap, jadi malu sungguh. Malu sungguh. Pasal tu riwayat yang menyatakan mereka tanam anak perempuan ni hidup-hidup ni memang benda yang betul-betul berlaku, tuan-tuan. Memang berlaku. Maka dengan sebab itu, oleh kerana malaikat pun dia terkejut, aku pula yang yang dijadikan mangsa fitnah, aku tak buat apa-apa ke? Lebih macam tu lah malaikat kan, dia dia tak ada pun terlibat apa-apa kan, tapi tiba-tiba nama dia dipetik sebagai anak, anak Tuhan. Tak pasal-pasal aku kena pula. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, ini menjadi satu benda yang perlu kita hayati bersama lah. Apabila kita difitnah, difitnah, apabila kita diperkatakan sesuatu, ada masa kita kena, kita kena jawab balik. Kita tengok macam mana malaikat jawab. Malaikat kata apa? Malaikat menyatakan, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun di antara kami melainkan telah ada baginya tempat yang tertentu. Kita tengok apa yang Abu Yahya bagi tahu. Abu Yahya menyatakan bahawa ini, ayat ini adalah merupakan sanggahan daripada malaikat-malaikat tentang kepercayaan kacau bilau yang dianut oleh kaum musyrikin itu. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang ke-150 yang kita baca minggu lepas, iaitu mereka katakan bahawa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Sampai ada yang menyatakan bahawa Allah itu berkahwin dengan gadis-gadis jin yang cantik-cantik, dan anaknya itu adalah malaikat. Maka dalam ayat, bermula ayat yang ke-164, 165 dan 166, tiga ayat berikutnya itu, dijelaskan bantahan malaikat dengan perkataan yang mengharukan itu. Di ayat ini tadi, malaikat memberikan keterangan bahawa kami, kami ini adalah makhluk yang telah pun ditugaskan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tertentu buat masing-masing kami ini. Maksud kata setiap malaikat ni, tuan-tuan, dia ada dia punya, setiap malaikat ni dia ada kerjanya. Tidak adalah setiap ruang melainkan malaikat tu dia bekerja dekat ruang berkenaan. Okey. Maksud kata kalau kita nak, kalaulah kita ni diminta untuk menghafal nama seluruh malaikat, tak terdaya kita, tuan-tuan. Tak terdaya, masa malaikat ni ramai sangat. Maka Allah bagi can, Allah minta kita perkenalkan kita ni dengan nama sekurang-kurangnya 10 malaikat je. Itu orang kata menteri kanan kabinet kan. Ni yang tugas-tugas yang tugas-tugas yang besar. Ni semua malaikat-malaikat kanan. Okey. Maka tuan-tuan, mereka bagi tahu kami ni ada kerja masing-masing. Kami ada kerja masing-masing. Dan disambung lagi, wa inna lanahnu, dan sesungguhnya kami ini, wa inna lanahnu as-safun, dan kami pula ketika mana kami bekerja tu, kami bekerja dalam keadaan apa? As-safun. As-safun ni Abu Yahya terjemah sebagai apa? Kamilah yang sebenar-benar bersaf-saf. Kita ambil satu lagi, wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kami, kamilah yang sebenar-benarnya bertasbih. Ini kalau ikut riwayat yang Abu Yahya petik dalam kitab tafsirnya adalah merujuk kepada kata-kata malaikat. Baik tuan-tuan, sebelum kita nak bahaskan kata-kata malaikat ni, saya juga rasa tertarik untuk kita memetik.
Pasal dalam jawapan malaikat ni, dia disebut perkataan soft ni. Perkataan soft. Bila sebut soft sekarang ni tuan-tuan, kita rasa sensitif sikit, betul tak? Tuan-tuan sensitif tak rasa sebut soft kan? Ada rasa sensitif sikit. Dan kebetulan kita ni pula sedang mentafsirkan surah apa? Saffat. Jangan kita lupa tuan-tuan, awal surah Saffat ni, bagaimana Allah memulakan surah Saffat ini dengan apa? Dengan bersumpah menyatakan wasaffati saffa, yang bermaksud demi yang berbaris-baris dengan sebenar-benar barisan. Okey. Siapa yang benar-benar berbaris dengan barisan yang sebenar-benar ini? Malaikat. Ah, malaikat. Okey. Ah, maka di hujung As-Saffat tu kita jumpa malaikat ni, dia bekerja. Bekerja pula dalam keadaan ada barisan. Cuma dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir mendatangkan beberapa riwayat yang menyatakan bahawa ada sebahagian ulama tafsir menyatakan bahawa seperti mana yang dirujuk kepada pandangan Qatadah. Dia menyatakan apa? Dia menyatakan bahawa ayat ini mungkin juga merujuk kepada manusia pada awal penurunan wahyu. Kan surah ni diturunkan tahun ke-4 tahun ke-5 Hijrah kan? Waktu ni solat dah wajib ke belum, tuan-tuan? Waktu ni solat dah difardukan ke belum? Solat dah difardukan, tapi dia bukan 5 kali sehari semalam. Sekurang-kurangnya seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Isra, aqimis solata, ada 3 waktu. Pertamanya liduluki syamsi, yakni pada waktu apa? Pada waktu matahari tergelincir. Tengah hari lah, tengah hari. Liduluki syamsi, tergelincir, kita tahu matahari terbit daripada timur. Dia terbit daripada timur, waktu tengah hari berada kat tengah langit kan? Dipanggil garisan meridian lah, garisan meridian. Ataupun dalam bahasa Arab khat nisfi nahar. Bila duduk tegak tu, daripada langit belah timur, dia cuit masuk langit belah barat. Itu dulu kisyamsi. Itu solat pertama. Solat zuhur ni zaman, dulu lagi zaman awal penuh wahyu dah ada dah. Yang keduanya, ila ghasaqil laili. Yakni solat malam. Solat malam pun ada juga. Solat malam ni, malam lah secara umumnya. Mak kata kita faham dulu ada solat zuhur, asar mungkin tak ada. Mungkin. Kemudian ada solat malam. Malam ni tak tahu bila. Tapi malam ni secara teknikalnya dia bermula lepas Isyak lah. Kemudian Allah sebut, wa Quran al-Fajri. Quran al-Fajri ni bukannya Quran, baca Quran waktu fajar tak. Quran al-Fajri ni solat. Solat subuh. Solat fajar lah. Solat fajar. Apa maksud fajar? Fajar ni daripada gelap. Kan langit malam ni gelap kan? Tiba-tiba tu datang cahaya pertama. First cahaya pertama yang melintang itu. Dipanggil sebagai fajar sadiq. First cahaya itu yang dipanggil fajar. Itu fajar. Subuh pula waktu pagi secara umumnya. Waktu pukul 8 pun kita duduk panggil subuh lagi. Pasal tu jangan, sebaik-baiknya orang Arab, dia tak panggil solat tu sebagai solat subuh sangat. Dia panggil solat apa? Solat fajar. Supaya kita faham solat tu perlu didirikan sejurus selepas nampaknya cahaya pertama lepas langit bergelap. Itu sepatutnya. Orang Arab dia tak sebut solat subuh, bagi dia pelik perkataan solat subuh tu. Tapi saya tak kata salah, betul juga. Pasal kita dah faham solat subuh tu maksudnya solat fajar lah. Tapi kalau kat Mesir, kat Saudi, dia panggil solat solatul fajar. Masuk waktu pun waktu fajar. Kat mana tadi tuan-tuan? Semayang. Jadi zaman awal Islam, semayang ni sekurang-kurangnya wajib 3 waktu saja. 3 waktu. Mengikut pandangan Qatadah, riwayat pada Qatadah yang Ibn Katsir bawa dalam kitabnya, Qatadah menyatakan bahawa kanu yusallunar rijalu wan nisa'u jami'an. Masa awal-awal umat Islam awal ni semayang, lelaki dan perempuan mereka semayang sekali. Mereka semayang sekali. Sekali tu maksud sekali apa? Campur dalam saf tu. Dalam saf tu mereka duk campur, sama sajalah. Okey. Wa ma minna ila lahu maqamun ma'lum fataqaddama ar-rijalu wa ta'akhkhara an-nisaa'. Dan apabila turunnya wahyu ini kan sebut maqam ma'lum. Maqam ni maksud tuan-tuan tempat berdiri. Orang Melayu bila dengar maqam dia ingat apa? Kubur. Maqam ni maksudnya tempat yang pernah dijadikan tempat persinggahan, tempat orang tu berdiri lah. Okey. Orang Melayu ni kita makam kubur sama je. Kita
Kita duduk belasah makam tu ada jasad betul tak? Makam Ibrahim. Ada kubur Nabi Ibrahim tak? Tidak ada. Dulu tuan-tuan ulama Saudi dulu pernah cuba untuk berfatwa untuk mengalihkan makam Ibrahim tu. Kerana bagi mereka bila manusia dah semakin ramai, itu dianggap sebagai gangguan orang nak tawaf. Kan tengah-tengah tu kan kita terganggu tengah-tengah. Dulu alhamdulillah saya buat haji tahun 2000. Masa saya buat haji tahun 2000, alhamdulillah Biru Zamzam, telaga Zamzam masih boleh kita tengok lagi tahun 2000. Masih boleh turun lagi. Tapi tuan-tuan ingat tak kesan daripada adanya Biru Zamzam yang kita boleh turun tangga tu apa kesannya? Kesannya trafik nak tawaf tu dia jadi terganggu sikit. Jadi pasal tu ulama Saudi dia isytihad, okey kita tutup, seal lah Biru Zamzam ni. Adalah bilik-bilik untuk petugas tu, adalah kan, ada, tapi orang awam tak boleh masuk. Awak tu mereka hampir buat tu makam Ibrahim tu. Okey, mujur alhamdulillah ulama Azhar yang kuat menentang lah. Dia faham kat dunia ni tuan-tuan, ni ulama Azhar, ulama Mesir ni kata-katanya memang padulah, hujahnya padu, dan akhirnya ulama Saudi tak berani lah nak. Tapi ada orang kata ditolak pasal apa? Pasal bawah tu ada jasad Nabi. Jangan kata macam tu, tak ada jasad. Kita pun tak tahu. Satu-satunya kubur yang confirm sahih ada jasad kat bawah tu, kubur siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yang saya sebut tuan-tuan, masa saya pergi Palestin, saya pergi ke Ibrahim, saya pergi ke Khalil ataupun Hebron, ada satu masjid, Masjid Ibrahimiyah, Masjid Ibrahimi. Nak pergi Masjid Ibrahim ni naik tangga tinggi, saya rasa mungkin dalam 15-20 meter kot. Okey, naik. Lepas tu atas tu masjid. Kat situ ada banyak makam, termasuk makam Ibrahim, makam Yusuf, makam Sarah dan sebagainya. Ada tujuh, ada beberapa makam lah, ada beberapa makam. Kalau ikut yang saya baca dalam kitab Al-Hafiz Ibn Kathir, Qisasul Anbiya, dia pun kata diturunkan secara turun-temurun, diriwayatkan turun-temurun bahawa kat situlah tempat yang paling kuat menyatakan ada kubur Nabi Ibrahim. Tapi dia sebut Allahu a'lam. Betul tak betul Allahu a'lam. Itu hanya orang kata. Yang pasti saya ada satu saja, iaitu kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita pasal semayang tadi. Okey. Singgalah ayat diturunkan tuan-tuan, barulah orang lelaki semayang saf depan, orang perempuan safnya belakang. Ada maqam maklum, ada tempat diri yang maklum, yang dimaklumkan, yang diketahui. Okey. Wa inna lanahnu safu, dan kami duduk dalam keadaan saf. Okey. Ha, ini pandangan yang Ibn Kathir bawa. Adalah beberapa lagi ulama dalam tabaqat tabi'in yang menyatakan pandangan sedemikian. Cuma kesimpulannya, pandangan yang perikop menyatakan ini bukan kata-kata manusia, ini bukan merujuk pada perbuatan manusia, tapi merujuk pada apa? Merujuk pada kata-kata malaikat. Malaikat bagi tahu kami ini bekerja, maka maklum ada job spec yang tersendiri, dan kami bekerja pula, bila bekerja kedudukan kami dalam keadaan apa? Soft. Okey, baik tuan-tuan. Apa maksud soft ni? Apa maksud soft? Soft ni kita nak faham mudah, maksudnya barisan tak? Maksudnya barisan. Kita tak dapat nafikan lah tuan. Soft ni memang maksudnya barisan. Cuma yang kita kena tahan telinga sikit ni tuan, bila ada lah ustaz-ustaz 2-3 orang lah, tapi tak ramai, yang nak kata ni hak jarak-jarak soft ni, syarah ni menafikan hakikat soft yang sebenar. Tu kita nak sebut tuan-tuan, soft ni maksudnya apa? Soft ni maksudnya kita buat barisan. Adakah soft itu bermakna yang kita kena duduk rapat-rapat senantiasa? Dalam konteks semayang berjemaah, kita tak nafikan, memang betul. Tapi tuan-tuan, kalau kita merujuk kepada perkataan soft itu, soft itu sebenarnya dia tidak bermaksud yang kena duduk rapat-rapat. Dari sudut bahasanya, saya sebut dari sudut bahasanya, dari sudut operasinya memang kita tak tolak semayang berjemaah kena rapat-rapat. Ini memang amalan sunnah. Okey. Tetapi dari sudut bahasanya, soft itu bukan merujuk kepada kena duduk rapat-rapat, tidak. Dia sistematik. Allah menyatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Iaitu Allah suka kepada orang-orang yang berperang pada jalannya dalam keadaan apa? Orang-orang yang berperang, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kita berada dalam medan peperangan. Ya, peperangan. Allah bagi tahu Allah suka kita berperang. Lepas tu masa berperang, kita duduk, kalau kita faham operasi
soft itu sebagai kena rapat-rapat. Cuba tuan-tuan, cuba kita bayangkan tentera zaman dulu bila berperang rapat-rapat. Sentiasa rapat. Mula-mula nak defend tu memang kena rapat. Perang zaman dulu mula-mula defend kan, memang kena rapat. Tapi bila dah apa? Bila dah engage, bila dah berhadapan, takkan nak rapat lagi. Takkan nak rapat lagi. Jadi yang pentingnya apa? Yang pentingnya bersistematik. Seperti mana apabila Allah menceritakan cantiknya agihan tugas yang Nabi Allah Sulaiman berikan kepada tentera-tenteranya. Kita dah baca ayat ni ketika mengkhatamkan surah An-Namlu dulu. Allah sebut apa? Allah sebut wahushira li Sulaimana wa junuduhu, dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman bala tenteranya. Siapakah bala tentera Nabi Sulaiman? Adakah manusia saja? Tidak. Termasuk bala tentera Nabi Sulaiman ni adalah minal jinni, daripada golongan jin, wal insi dan juga manusia. Wa tayr, tu hak duduk terbang tu, burung, itu pun tentera Nabi Sulaiman. Mereka bekerja sebagai tentera. Mereka berjihad fisabilillah dalam keadaan satu saf. Tapi disebut fahum yuzaun. Tapi tugas-tugas mereka itu di yuza ni diagih-agihkan. Itu maksud saf yang sebenarnya. Yang ini secara taktikal dia kena ada penyusunan pengagihan tugas. Bukannya semua orang kena duduk dekat-dekat, tak. Kalau burung, Nabi Sulaiman duduk dekat manusia. Kat bawah. Defeat the purpose lah pasal tugasan burung ni. Macam burung hud-hud. Apa kerja burung hud-hud tu sana? Kepada Nabi Sulaiman? Kalau kita nak analogikan dengan tentera zaman sekarang ni. Macam perisik udara lah. Macam drone lah. Drone teknologi tu. Ada Nabi, zaman Nabi Sulaiman dah ada drone. Kita baru nak ada kan, baru nak ada. Itu pun baru nak beli. Dengan ceritanya drone, tuan-tuan, lepas ni siapa yang nak beli drone kena minta permit. Setiap kali tuan-tuan nak apa ni, nak sambung bateri nak terbang tu, padahal ambil gambar rumah ya, nak tengok mana apa sebab atap bumbung rumah ni bocor ke apa tersekat ke kan, sumbat ke kan. Saya punya rumah teres satu line tu, rumah saya okey, tapi tengah-tengah tu ada sumbat. Pasal pokok dah banyak tumbuh kan. Mula-mula diagnose sebelum panjat tu pakai drone tuan-tuan. Tukang atap tu sekarang pakai drone dulu. Dia punya analisis hebat. Jadi tuan-tuan, kalau merujuk kepada pandangan jumhur ulama tafsir, tiga ayat ni dia adalah merupakan kata-kata malaikat. Kata-kata malaikat. Mereka menyatakan kami ni bekerja, ada tugas kami sendiri. Ada masa, kami tak ada masa pun nak jadi pasangan, nak jadi anak, tak ada masa. Kami ni ciptaan Tuhan. Kemudian kami juga berada dalam keadaan saf, yakni kena duduk dalam melaksanakan tugasan yang telah pun diagihkan secara taktikalnya. Bukan semata-mata saf itu bermaksud kena rapat-rapat. Okey. Sama macam konteks kita lah, kita tuan-tuan, memang solat berjemaah ni kalau boleh kena rapat lah. Kita tak menafikan. Tapi nak buat macam mana dah sekarang ni, memang terbukti tuan-tuan. Kes-kes yang berlaku kat sekitar kita ni pasal apa? Pasal rapat, isunya rapat. Jangkitan tu boleh diperolehi sekiranya rapat. Maka tak apalah, kita tangguhkan dulu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Ya. Jangan kita komplekskan keadaan. Agama ni simple tuan-tuan. Agama ni simple sangat. Nabi bagi tahu agama ni apa sifatnya. Agama ni sifatnya yang pertamanya fushah. Dia bersifat terbuka. Kemudian agama ni dia ada sifat dipanggil sebagai hanifiyatus samhah. Hanifiyah tegas. Samhah toleransi. Pasal tu manusia-manusia terpilih yang memegang jawatan mufti, kita panggil gelarannya sebagai apa? Datuk Seri lah. Ni gelaran lain ni kita panggil sahibus samaha. Sahib, orang yang mempunyai. Samaha maksudnya toleransi. Agama itu bersifat toleransi. Ada benda yang bersifat sawabit, benda yang bersifat fix, hukum tak boleh tukar. Contohnya kalau nak solat berjemaah, dia kena ada makmum. Itu fix, tak boleh tukar lah. Jemaah tak boleh berjemaah dengan jin, jemaah dengan manusia. Kemudian bila jemaah ni, dia kena duduk lah ramai. Tapi yang dalam Islam ni, ada benda yang fix, ada benda yang bersifat murunah, bersifat fleksibel, al-mutaghayirat, benda yang boleh changeable, boleh bertukar. Contohnya dia sudut teknikal-teknikal ni boleh bertukar. Semayang rukunnya qiyam, tapi kalau sakit boleh duduk. Bahkan tuan-tuan,
dalam kalangan sahabat Nabi ada riwayat menyatakan ada sahabat Nabi yang semayang dengan isyarat mata. Ada bila tuan-tuan sahabat Nabi ini semayang dengan isyarat mata? Semasa bila? Semasa sahabat Nabi ini dia ambil tugasan untuk memerangi seorang pembesar Mekah yang amat memusuhi Nabi, dan dia ni susah nak diperangi kerana selalu dikelilingi oleh panglima-panglima dia punya security dia. Maka sahabat Nabi ni apa yang dia buat? Dia menyusup masuk untuk blend in dan berlakon kononnya dia bersama-sama setia dengan orang musyrikin Mekah ni. Dan akhirnya tuan-tuan, dia berjaya bunuh setelah berminggu-minggu. Maka dia pun beritahu lah, aku berjaya, misi aku ni dah berjaya, aku berjaya bunuh. Mula-mula Nabi Muhammad terkejut lah, macam mana kau ni hebat sangat berjaya bunuh ni, sedangkan dia ni diawasi oleh sahabat-sahabat musyrikin Mekah ni. Macam mana kau semayang? Pasal orang Islam ni bila semayang memang kita kena break, orang akan tahu kita semayang kan. Sembunyilah macam mana tuan-tuan. Kat UK dulu, tempat mana yang saya tak pernah semayang? Dalam bilik persalinan. Kadang-kadang tuan-tuan, kita surau tak ada kat tengah bandar, waktu asal kena pendek, semayang kat mana tu? Masuklah Primark, kedai-kedai ni lah, masuk Asda ke apa, Tesco ke apa, masuk Tesco kat situ, pergi kat tempat fitting room tu semayang sempit kat situ. Tak macam mana itu je waktu yang ada kan. Jadi sahabat ni dia beritahu apa, aku semayang dengan menggunakan isyarat mata. Maka Nabi puji dia. Tuan-tuan ni amaran eh, tuan-tuan jangan amalkan pula dekat kedai. Ada pula lepas ni, oh anak belum belajar pun Ustaz Irfan, Ustaz Irfan kata ada sahabat Nabi semayang isyarat mata. Ini waktu tertentu saja, waktu sakit. Bab ini bab mutaghayyirat, bab yang murunah, fleksibel. Ada beberapa minit lagi, 3 minit lagi. Okey. Dan benda yang boleh ubah ni kita tak payah nak sembang sampai gaduh lah. Macam sekarang ni memang terbukti rapat-rapat ni boleh menyambung rantaian virus ni, maka kita ikut je lah. Kita ikut je. Ada pula nak main helah-helah kan. Contohnya ada masjid yang kena tangkap, bukan kena tangkap, ditegur pasal apa? Main satu meter je. Dia kata pembaris saya pendek lah. Macam-macam tuan-tuan, tak perlu lah. Nanya nanti tuan-tuan. Kemudian malaikat menyatakan lagi, wa inna lanahnu al-musabbihun, sesungguhnya kami juga adalah terdiri pada orang yang bertasbih. Tasbih kita dah sebut minggu lepas. Apa maksud tasbih? Tasbih ni maksudnya al-bu'du. Kita bertasbih kepada Allah, kita terjemahkan menyucikan Allah, tapi hakikatnya as-sabahu itu merujuk al-bu'du. Maksud tasbih ni ialah ketika seseorang itu bertasbih, kita menjauhkan diri kita, jiwa kita dan akal kita daripada menyatakan Tuhan itu sama sifat dengan manusia. Kita menjauhkan pemikiran kita daripada terdetik menyatakan Tuhan itu ada zat yang kurang. Menjauhkan diri kita dengan menyucikan Tuhan yang maha sempurna. Malaikat ni tak ada kerja lain, dia bertasbih, buat kerja. Okay. Wa in kanu la yaqulun, dan meskipun mereka akan pasti menyatakan, mereka itu merujuk kepada apa? Penyesalan golongan musyrikin. 167 ni golongan musyrikin, law anna indana dhikra minal awwalin, kalaulah sekiranya ada di sisi kami dulu peringatan orang-orang terdahulu. Dia berkata kalau dululah ada orang yang sampaikan peringatan. Dia berkata macam tu tuan-tuan. Kami jadi musyrik Mekah sampai kena saril jahim, sampai kena neraka ni, pasal apa? Dulu tak sampai, tak ada orang lama tak bagi peringatan kepada kami. Tuan-tuan, ini memang alasan yang memang mudah-mudah je kita nak tepis. Nabi Muhammad kan ada. Bila Nabi Muhammad diturunkan bersama engkau, bercakap dengan bahasa engkau, engkau tak nak terima. Mereka menyatakan lakunna ibadallahil mukhlasin, saya sesungguhnya telah jadilah kami hamba Allah yang disucikan. Fakafaru bih fasawfa ya'lamun, maka mereka ingkari dianya, maka akan tahulah mereka kelak. Mudah-mudahan ada manfaat dalam pengajian kita malam ni. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.